jom kita menggunakan green screen untuk menjayakan budaya bebas sekolah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Melawati Studio. Jom guna green screen. Hai, green screen dah siap. Jomlah guna. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga SK Taman Melawati. Sekarang saya berada dalam bilik tayang untuk menggunakan green screen. Jom kita tengok macam mana green screen ni berfungsi. Wah. Okey. Okey, kita try lagi sekali. Okey. Jadi kepada semua guru-guru dan juga warga SKTM, boleh menggunakan green screen. Jom kita gunakan green screen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama-sama dalam satu projek green screen dengan tajuk kepentingan hutan kepada manusia yang diberitakan oleh pelajar-pelajar selama 5 orang daripada kelas 3 wawasan. Saya sangat bersyukur alhamdulillah kerana ini adalah satu-satunya wadah untuk anak-anak kita untuk kita jangan mereka sebagai lebih berani untuk tampil bercakap, memberikan ucapan pengetahuan dan sebagainya sebagai satu usaha untuk kita melahirkan beberapa lagi insan dalam kalangan SK Taman Melawati untuk berani bercakap, berani ke pentas bagi berkongsi idea. Ini adalah merupakan satu projek yang di usahakan oleh Puan Hajah Marisanam Binti Jantan, iaitu guru penolong kanan satu SK Taman Melawati yang dalam perantisan 2.0 MPQAL 2020. Jadi saya sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Taman Melawati, Sekolah Kluster Kecemerlangan, amat mengharapkan bahawa semua pihak, terutamanya KIBG, SK Taman Melawati dan juga pada badan swasta dapat memberikan sokongan dalam usaha kita melahirkan lagi lebih ramai anak-anak yang berani tampil ke pentas dalam usaha kita menjadikan anak-anak SK Taman Melawati lebih berani dan lebih cekap untuk kehadapan, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua sidang hadirin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Sekolah Kebangsaan Taman Melawati kerana telah pun menjemput saya selaku YPPIBG pada petang ini untuk sama-sama menjayakan program besar iaitu yang dinamakan Studio Melawati yang terdapat di dalam studio tersebut iaitu satu elemen terbaru sekarang ini di dalam apa ni, bidang pembelajaran iaitu green screen. Alhamdulillah, saya rasa amat-amat teruja untuk bersama di dalam majlis seperti ini kerana saya yakin dan pasti dengan adanya green screen di Studio Melawati ini sebenarnya memberi kesan yang baik dan memberi peluang yang luas kepada anak-anak kita terutamanya di SKTM untuk mencuba bakat dan menunjukkan bakat yang terpendam di dalam diri masing-masing sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 dan saya sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak pengurusan sekolah dan juga Cikgu Hajah Marisanam Jantan kerana telah pun dapat merealisasikan projek terbaru di SKTM iaitu Green Screen yang mana ianya pasti akan disokong oleh PIBG secara sepenuhnya. Seperti mana yang kita sedia maklum, PIBG akan sentiasa memberi sokongan dalam berbagai bentuk demi untuk kemudahan PAK21 kepada anak-anak kita di SKTM. Jadi saya bagi pihak PIBG dan seluruh ibu bapa di SKTM amat-amat
Berterima kasih dan mengucapkan tahniah kepada pengurusan sekolah dan Cikgu Hajah Marisanam kerana telah dapat menjayakan program ini yang saya kira program yang amat penting bagi anak-anak kita di SK Tuhan. Akhir kalam daripada saya, saya akan sentiasa sebagai wali PBIMG akan sentiasa memberi sokongan yang terbaik dalam menjayakan projek-projek sebegini untuk kejayaan anak-anak kita semua. Sekian, terima kasih.